rumah makan menjadi salah satu klaster COVID-19. Penyebabnya adalah pelanggan biasanya berkumpul tanpa menjaga jarak dan membuka maskernya ketika makan dan minum sambil berbicara. Beberapa rumah makan yang cukup besar menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan, mewajibkan pelanggannya mengenakan masker, dan membebaskan tempat duduk untuk membuat pelanggan menjaga jarak. Di samping itu, ada pula yang mengecek suhu tubuh dan mencatat data pelanggan. Namun di beberapa rumah makan atau kafe, protokol tersebut tidak sepenuhnya dilakukan. Untuk menghindari terpapar COVID-19, pelanggan dianjurkan untuk membawa makanan yang dibelinya atau tidak makan di tempat. Di rumah makan, ada kemungkinan bahwa kita makan bersama-sama, kemudian saat makan bersama-sama membuka maskernya. Mungkin juga lupa cuci tangan. Tadi saat membuka masker, kita berbicara sambil makan. Di sinilah ada faktor-faktor yang memungkinkan sekali terjadinya suatu penularan dari katakanlah ada droplet gitu ya, jaraknya dekat. Ini sangat memungkinkan untuk penularan. Nah, di sinilah yang harus diketahui atau masyarakat atau siapapun gitu harus betul-betul menyadari saat kita berdekatan atau dengan orang lain ini harus memang betul-betul pakai masker. Nah, sebaiknya memang ya kalau memungkinkan sekali untuk dibawa pulang untuk tidak berkerumun tadi. Kemudian di sama yang tempat lain katakanlah tadi apa kafe gitu ya, kafe rumah makan itu juga prinsipnya kalau kita berdekatan dengan orang lain kemudian kita membuka masker, ya ini resiko tertular juga memungkinkan sekali di situ.